mengajukan 3 pertanyaan kepada pasien yang sudah dalam kondisi tenang. Intisarinya, apakah pasien memahami filosofi pemilu itu? Dan yang kedua, apakah pasien memahami efek dari pemilu? Dan yang ketiga, secara umum mampu memilih kandidat yang sesuai apa yang tadi kita lihat semuanya. Para pasien kita mampu untuk apa? Untuk memberikan hak suaranya tanpa ada bantuan, tanpa ada arahan dari siapapun. Kami memang bernuansa Jawa dengan tujuan supaya membuat nyaman pasien saja. Jadi pasien-pasien biar merasa nyaman dengan gending-gending Jawa dan sebagainya, sehingga pada waktu mencoblos tidak stres, tegang ataupun tidak ataupun mereka biar bebas begitu. Jadi selain dari warga binaan kita yang terdaftar, juga ada panitia penyelenggara ikut memilih di 2 TPS di Lapas.